cream adalah pencuci mulut yang digemari oleh setiap lapisan peringkat umur. Lebih-lebih lagi apabila cuaca panas terik. Ais krim menjadi pilihan untuk menghilangkan dahaga dan sejuk tekak. Bagi pengeluar ais krim berasaskan durian, Sam & Adam telah membuka langkah dengan menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan industri ais krim, iaitu latihan kepada bakal usahawan. Program TICPP ataupun nama penuhnya adalah The Ice Cream Protege Program. Ialah satu program iaitu kami melatih usahawan-usahawan membuat ais krim, popsicle, yang mana dalamnya kita ajar juga 7 modul semua sekali. Modul itu bukan sekadar merangkumi modul tentang pengeluaran ais krim, tapi juga modul-modul tentang macam mana dia nak buat pemasaran ais krim, strategi untuk melaksanakan bisnes ais krim ini, macam mana pengurusan bisnes, dan ada beberapa modul lagi termasuklah modul kewangan dan juga semua manusia, dan juga modul macam mana dia nak mendapatkan piawaian industri seperti halal dan juga mesti. Jadi satu modul yang lengkap. Dia sesuai untuk semua golongan. Bermakna siapa yang nak buat bisnes daripada rumah pun boleh. Tak ada masalah. Dan juga yang kedua, ia bermodalkan yang boleh kata secara relatifnya rendah. Okey. Dan ia juga kita mengajar buat ais krim yang berbeza daripada yang lain setakat ini yang kami faham, iaitu kita buat ais krim popsicle. Memang dalam pasaran ada banyak ais krim popsicle, tapi mungkin jurulatih lain yang mungkin ada ajar, mereka fokus kepada ais krim, hard ais krim, tapi kali ini kami datang dengan ais krim popsicle yang mendapat sambutan yang sangat hebat dalam pasaran. Sambutan setakat ini yang kami terima sangat-sangat menggalakkan daripada semua negeri yang kita buat, sebab kita tahu bahawa ini program yang dua-dua kali diadakan di Malaysia dan juga dengan modal yang sangat rendah. Tetapi permulaannya para peserta boleh menyertai seminar terdahulu seminar yang kami sediakan. Jadi di situ yang dia akan mendapat pendedahan tentang program yang selanjutnya nanti. Ais krim durian berkualiti premium yang dihasilkan 100% datangnya dari isi durian asli ini merupakan ais krim yang sangat sedap, dan dari segi kualiti yang mereka kekalkan dengan simpanan stok isi durian sepanjang tahun. Selain itu, penghasilan ais krim ini amat menekankan dan menitik berat tentang kebersihan kilang oleh semua pekerja. Idea awal yang saya terfikir untuk memulakan bisnes perniagaan ais krim ini adalah dari pemerhatian saya selama lebih kurang 3 tahun, yang mana pada tahun 1998 tu saya dah memerhati bahawa warga asing ramai yang berniaga ais krim di tepi pantai, kemudian di taman-taman. Jadi saya melihat perkembangan perniagaan warga asing ni, yang mana perkembangan dia sangat positif daripada mula berniaga menggunakan basikal, kemudian berubah kepada penggunaan motor dan seterusnya. Ada yang menggunakan van dan hasil dari situ mereka mampu untuk membeli rumah. Pada peringkat awal permulaan, saya bermula daripada bawah, yang mana ais krim ni saya juga seperti peniaga-peniaga biasa yang berniaga menggunakan motor. Peniaga menggunakan motor, bawa tong ais krim di belakang motor dan saya jual ke fendal-fendal. Fokus market saya pada peringkat awal adalah di fendal-fendal. Alhamdulillah, masuk tahun ni, tahun 2019, dah hampir kepada 20 tahun lah dalam perniagaan ais krim daripada peringkat awal meniaga. Kelebihan dan keistimewaan kami adalah mengeluarkan ais krim durian segar. Ais krim luaskan daripada isi durian segar. Dan isi durian segar ni sebenarnya kalau ikut musim untuk D24 adalah sepanjang tahun bekalan dia. Dan kita mempunyai hubungan yang rapat dengan bilik sejuk yang mana yang menyimpan isi durian ni untuk diekspor ke negara luar, ke negara China terutamanya. Jadi tidak ada masalah dari segi bekalan stok isi durian itu sendiri.